selamat sore teman-teman dimanapun kalian berada. Di hari ini saya akan mencoba jam set yang kemarin saya buat. Ini ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena di sini saya tidak memakai bahan bakar minyak, cuman dengan menggunakan aki 12 volt dirubah menjadi 220 volt. Pakai inverter buatan sendiri yang kemarin. Terus nanti saya akan coba untuk menghidupkan lampu seisi rumah saya. Ini rumah masih keadaan pakai lampu listrik milik PLN. Ini buktinya PLN. Nah, ini hasil dari PLN. Saya mencoba di luar supaya tidak dikira pakai listrik PLN, ini buat ngecas api saja ini. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya sudah siapkan colokan, saya masukkan ke sini lubang. Ini nanti sekat tarik, yuk ke dalam. Nah, ini nanti akan saya hidupkan dari sana. Ini rail dari genset. Terus saya masukkan supaya tidak dikira bohong. Kita matikan dulu dari PLN, yuk. Ini nyala. Ini kalau ke kanan nyala, ini saya akan matikan ke kiri. Nah, ini sudah mati. Berarti sudah tidak menggunakan listrik dari PLN rumah ini. Yuk. Terus langsung kita hidupkan. Apakah kuat untuk menghidupkan lampu seisi rumah? Nah, ini suaranya sudah ada, sudah kedengaran. Ini kipasnya sudah bunyi. Bunyi. Indikator juga sudah nyala, lampunya juga sudah menyala. Ayo, kita ke rumah. Ini asli kabelnya dari genset. Bu, jangan kesini, Bu. Jangan kesini, Bu. Nah. Ini langsung saja kita colokan di colokan sini. Ini jalurnya ke rumah. Nanti yang sana ke tembok. Terus coba kita kesini dulu, guys. Nah, ini sudah menancap ke tembok. Berarti nanti seisi rumah sudah bisa di sambung. Ini sudah tidak memakai listrik PLN. Ini dari genset. Terus saya akan ke sini. Di dalam sini ada kulkas, guys. Saya takut kulkasnya menyala karena itu kasihan genset yang pakai aki. Kulkas saja nyala, guys. Coba ini kulkas saja nyala, tapi jangan untuk kulkas, kasihan genset kita. Nah, matikan dulu. Dan saya ini sudah nyala. Ini lampu dari genset yang tanpa bahan bakar. Ada satu lampu ini saya matikan. Nah, itu hasil dari genset yang di depan. Ayo. Ini nyalakan semua. Terus di sini ada lampu lagi, guys. Nah, nyala. Terus di dalam sini, nyala. Tapi sudah rusak gitu kelihatannya. 1, 2, 3. Nah. Terus kamar di sini saya akan nyalakan. Nah,
Ini hasil dari jam set. Ini hasil dari jam set bikinan saya ini. Lampu berapa watt? 35 watt. Nyala. Nah, di sini ada lagi. Oh, ada bohlamnya, guys. Jadi sementara saya sudah menghidupkan 5 lampu. Ini genset ini sengaja saya buat supaya untuk apa ya? Menjaga kalau mati lampu saja, jangan buat keseharian karena kasihan akinya. Terus saya akan coba menghidupkan televisi ini, guys. Wow. Nah, ini TV sudah menyala, guys. Pakai aki 12 volt mampu menghidupkan lampu seisi rumah. Dan artinya apa? Ini saya bikin genset yang ramah lingkungan tanpa bahan bakar, tentunya tidak berisik. Biasanya kalau kita ngobrol pakai genset itu nggak bisa. Kalau pakai genset bikinan saya bisa. Oh, TV-nya nggak ada gelombang nih. Ini apa namanya? Ini. Ya pokoknya intinya TV nyala, guys. Mampu menghidupkan TV. Nah, masih tidak percaya bahwa ini lampu hasil dari genset yang saya buat. Ayo keluar, kita matikan. Mundur. Kita akan matikan gensetnya. Nanti ini juga mati. Nyotingnya dari sana. Kelihatan lampu. Ya, kelihatan. Nah, saya akan matikan lampu. 1, 2, 3, mati. Ya, mati. Saya akan hidupkan kembali. Nyala. Nah, di sini bila kalian punya genset seperti ini, yang seperti buatan saya ini, kalau ada mati lampu itu nggak usah khawatir, dijamin nyala rumahnya. Bisa untuk menghidupkan seisi rumah, bahkan pompa air saja nyala. Tapi jangan, kasihan, kan nanti ini akan terjadi panas fan-nya. Nah, oke, sementara sampai di sini dulu. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian semua membuat listrik generator genset ini yang tanpa bahan bakar, tentunya ramah lingkungan, tidak bising. Oke, selamat sore. Terima kasih.